Anda bersama satu-satunya channel YouTube Inas Irma. Reaction lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai kepada anda, walau di mana juga anda berada, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Brunei, di Australia, di Thailand. Saya doakan semoga anda semua sihat walafiat hendaknya dan gembira selalu di samping keluarga. Amin. Selamat datang dan selamat kembali ke channel YouTube satu-satunya Inas Irma. Bersama saya tentunya Cikgu Inas Irma. Apa lagi? Reaction lah. Alright. Kali ini saya ingin membuat satu reaction terhadap video music official dari Selfie Yama Lida. Ya, dengan lagunya berjudul Ku Rindu Ayah. Ya, Ku Rindu Ayah. Lagu ini diriliskan about 5 bulan yang lepas. Ya, lagu ini adalah hasil ciptaan Selfie Yama sendiri ya, sebagai komposer lagu ini ya, mencipta lagu. Ya, kita tahu Selfie Yama memang berbakat mencipta lagu. Lagunya sangat enak, sangat indah. Banyak lagu-lagu karya dan ciptaan Selfie, termasuk penulisan liriknya yang penuh puitis dan makna tersirat, yang message yang nak disampaikan kepada para peminat walau di mana jua mereka berada ya, peminat Selfie Yama Lida. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita terus saja react kepada video music official Selfie Yama Lida, Ku Rindu Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wow. Tuan-tuan, bunyi suling ini dah menggambarkan perasaan sayu hiba dan perasaan betapa rindunya seorang anak terhadap ayahnya. Seperti juga saya, seperti juga Selfie. Saya juga merindui almarhum ayahanda saya. Aduh, sedih banget ini lagu. Saya tak tahu adakah saya boleh handle sehingga ke akhirnya ataupun bagaimana, kita sambung lagi. Aduh, nampak di situ Selfie duduk di sebuah meja dengan sorotan lampu meja bagai ingin mencatat sesuatu. Pastinya ingin mencoret akan kenangan indah sewaktu almarhum ayahandanya masih lagi hidup ya. Segala kenangan jerih perih dalam menyediakan seorang Selfie Yama untuk bergelar artis, penyanyi, penghibur, dan akhirnya kita semua dapat menikmati dendangan merdu suara Selfie Yama. Besar sungguh pengorbanan. Kita sambung. Malam sepi ini saat ku merasa sendiri. Tentunya waktu malam memang menjadi satu satu saat yang indah untuk kita mengenang sesiapa juga, termasuk ayah, ibu, saudara terdekat, kekasih, suami, isteri dan sebagainya. Kerana malam yang sunyi itu memberikan kita lebih ruang untuk mengimbau kembali segala kenangan, memori indah saat kita bersama orang yang kita sayang, apatah lagi jika orang itu sudah tiada di dunia. Kita sambung. Betapa berarti kehadiranmu, duhai oh ayah.
betapa berarti kehadiranmu, wahai ayah, itu sangat dalam maksudnya. Sometimes, bila kita dah kehilangan, baru kita rasa lebih sayang, lebih menghargai. Namun demikian ada juga, walaupun belum kehilangan, tetap merasa pengorbanan seorang ayah itu tiada tolok bandingnya, ya. Bukan ayah saja, ya, ibu juga memberikan kita pengorbanan, kasih sayang, jerih perih untuk membesarkan kita dan sebagainya. Aduh, syahdu sungguhlah lagu ni. Saya dah tak ada kedua ibu bapa, ya. Kedua ibu bapa saya telah pun meninggal dunia. Jadi terkenang, otomatik terkenang kepada almarhum dan almarhumah ayah dan ibu saya. Allahu Akbar. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Bunyi violin ini juga sangat memberikan nada sayu, tetapi indah menusuk ke halwa telinga. Lantas terungkap memori, cerita, apa jua kenangan waktu kita bersama dengan orang yang tersayang dalam cerita ini, dengan ayahnya. So, Selfie mencatatkan sesuatu seperti sebuah coretan. Aduh. Terlalu banyak kenangan di kala itu bersamamu. Pastinya banyak kenangan, ya. Kalau nak ditulis, tak cukup helaian kertas. Mungkin berbuku-buku, you know, kita mencatat. Sebab kenangan setiap individu itu berbeza. Macam saya, walaupun, you know, saya tak tahulah, dia boleh terimbau di dalam benak fikiran. Sukar untuk saya gambarkan dengan kata-kata. Kita sambung. Yang tak nak kalau diberi peluang untuk mengulang kembali saat-saat indah bersama ayah, ibu dalam kisah yang dah tak ada lagi. Begitu juga dengan Selfie, ya. Ayah, aku rindu, ku sangat merindu. Aduh, rindunya, ya Allah. Lagu ni bukan saja-saja bikin nangis. Mesejnya, liriknya itu boleh dikongsikan kepada semua orang yang memang merindukan ayah, ibu, keluarga tambahan mereka yang telah tidak punya ayah dan ibu. Alangkah indahnya kalau kita boleh berpatah balik atau diberi peluang bersama kembali dengan mereka yang kita kasihi. Namun hidup perlu diteruskan. Ya Allah, lain violin ini begitu indah, lantas membuat rasa hiba
rasa gembira terkenangkan saat indah bersama ayah yang kita cintai. Ya, setiap orang punya ayah. Beruntunglah kepada anda yang masih lagi punya ayah di dunia ini. Namun kepada yang tak ada, ya, hidup perlu diteruskan. Simpanlah kenangan indah itu di dalam benak fikiran, dan kenanglah memori saat indah waktu bersama. Dia satu pengalaman yang sangat mahal. Arrangement musiknya, ya Allah, tuan-tuan, padu mengundang air mata. I'm speechless. I don't know. It's very nice melody plus a good arrangement. Arrangement music itu sangat gel together with the melody yang boleh membangkitkan perasaan yang sangat dalam. Hanya mereka yang dah kehilangan ayah bisa merasakan perkara ini. Satu pengharapan yang cuba diungkapkan, ya, hadirlah walau hanya dalam mimpi. Sekejap jadilah, kan. Namun itu kuasa Tuhan, ya. Kalau dapat mimpi bertemu ayah, walaupun hanya dalam mimpi, ianya cukup mengembirakan. Agar ku merasa terobati rasa terobati rindu ini. Bila kita memimpi orang yang kita sayangi, ya, secara tidak sengajanya terubatlah rasa rindu. Kalau kita dah lama tak berjumpa pun, dah rasa rindu ini kan pula apabila kita telah kehilangan. Indah sungguhlah. Memang boleh rasa di benak fikiran. Tone kualiti nyanyian dari selfie ini begitu merintih dan mengguris perasaan. Boleh rasa hiba, happy dan juga sedihnya. Perasaan rindu itu begitu menebal. Aduh, indahnya lagu ini. Bikin nangis ni. Aduh, hati menyiram air mawar di pusara. Hey, dan arrangementnya memang mengundang air mata lah bila terkenang. Saya cuba tahan air mata dari mengalir. Malu dengan kalian semua. Takkan ku bisa melawan takdir yang sudah digariskan. Setiap orang ada takdirnya tersendiri. Namun begitu bukan kita menyesali takdir. Cuma kadang-kadang kita berharap sedikit peluang. Namun begitu rasanya setiap insan di dunia telah diberi peluang. Sama ada kita menghargai peluang yang ada atau tidak. That's why semua itu tersimpan rapi dalam benak fikiran. Rasa nak balik kampung, nak ziarah kubur. Allah yarham bapa dan Allah yarham ibu. Bila tak sabar. Hanya bisa berdoa.
Jadi sebagai orang Muslim, orang Islam, doa selalulah dipanjatkan buat ayah, ibu yang telah tiada. Jangan lupa, walaupun sebaris kata dan sedekahkan Al-Fatihah, semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin ya Allah. Selfie. Aduh, sedih banget. Pasti, pasti tak boleh diulang kembali kerana peluang hanya sekali, you know, hidup di dunia hanya sementara, itu kita tahu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan izinnya kita akan bertemu di syurga kerana kehidupan selepas mati itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Dapat kembali tuan-tuan, jadi simpanlah memori kenangan. Andai anda masih punya ayah dan bonda, pulanglah, jumpalah, mungkin esok boleh telefon ya, halo, tanya khabar, apa khabar ayah, apa khabar mak. Sentiasalah kita doakan, walaupun mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia, sentiasa kita doakan kesejahteraan mereka. Amin. Ayah, aku rindu, ku sangat merindukanmu. Al-Fatihah. Aduh. Al-Fatihah. Semoga kita yang dah kehilangan ayah dan ibu sentiasa doa dan sedekahkan Al-Fatihah buat mereka. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan berada di kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi kepada anda yang masih punya ayah dan ibu, sayangilah, peluklah, ciumlah, binalah kenangan, kerana itu saja bekal sekiranya mereka sudah tak ada. Memori kenangan yang sangat mahal. Jadi itu saja reaction dari saya. Peace, no war, adios amigos. Maaf saya sedikit sayu, saya juga manusia biasa. Assalamualaikum.